Jangan mau kasih istirahat. Gimana sih? Malam sekali. Apa sih? Kenapa kita ada di sini? Kenapa dia pulang? Gimana ini? Ya gak ya. Waalaikumsalam. Begini tante, terus terang mau kak lamar Renata dan menikahinya secepatnya. Kenapa? Kenapa tiba-tiba sekali? Minta maaf kamu salah kak. Astagfirullah. Biar Mina mungkin ini juga takdir tak nak nanti diurus pernikahan tak secepatnya. Tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Sah. Alhamdulillah. Ini
pekerjaan tetap sekarang. Oh yang itu kapi. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu, mau numpang tanya dengan rumahnya hari ini. Masih sih. Begini Bu, mau kaya evaluasi sedikit mengenai muridku atau anakku. Karena saya perhatikan minat belajarnya menurun, tidak seperti teman-teman yang lain. Atau ada masalah keluarga tak yang membebani pikirannya anakku, Ibu? Oh begitu Ibu. Kalau begitu berapa muda sekarang? 3 bulan sekarang. Kalau anak tak? Sekarang itu 12 tahun. Oh menikah muda memang? Iya. Aduh, nggak balik dulu Ibu, terima kasih banyak mengganggu waktu tak. Iya, nggak apa-apa sih. Karena masih ada mau diurus di kantor. Ayo balik Ibu. Iya. Mari Ibu. Iya. Bagaimana ini yang dua? Coba, aku tahu dari mana ini? Yang begini penjelasannya. Coba, ini bagaimana? Yang ini? Harus Kak berusaha jadi lebih baik. Saya harus sukses di masa depan. Tidak usah pusing masalah percintaan karena